Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita kembali bermain Genshin Impact coy. Nah, di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian chest-chest yang mungkin kalian lewatkan di Liyue ya. Ya, mungkin kalian belum ambil gitu ya kan, karena ya, di sini ada beberapa chest yang tersembunyi coy. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi di sini ada 4 ya. Jadi kita di sekitaran sini doang coy, di Mingyun Village. Nah, oke, kita ke sini dulu yang udah gua tandai ini. Nah, ini. Oke, tepat banget ke bawah kita ya. Nah, tapi sebelum itu kalian perlu MC Geo ya. Kalau kalian belum anu, silakan ke patung The Seven-nya terus ngambil elemen Geo coy. Nah, biar nanti mudah coy. Oke, kita kemari dulu. Nah, dari sini nih yang ada pondok-pondok. Oke, tinggal turun aja coy. Nah, ini. Oke. Oke, ini. Ser. Nah, ini nih. Kalian langsung serang aja nih. Nah, muncul lah tuh. Tuh nggak usah dihiraukan itu ya, mah. Nggak benar itu. Oke, di sini udah. Kita langsung kemari. Oke, kita teleport lagi ke atas. Nah, jadi langsung aja coy. Oke, jadi dia di bawah sini ya. Bentar, mana tuh tadi? Nah, itu dia coy. Nah, ini sama yang kayak yang tadi coy. Nah. Oke. Ini tinggal kalian kalahin aja. Nah. Buset. Oke. Quick, let's pack it up. Ada 3 ya yang muncul. Oke, BTW tadi gua ada lihat peti sih di gua mah. Oke, tapi kita fokus ke apa namanya? Tujuan konten kita coy. Oke, ini dia yang ketiga. Kita ikutin, kita datangin dari sini. Oke, ini ada peti ya. Nah, ini dia coy. Di sini kalian perlu char api ya, api. Bentar. Oh, bukan. Kita jangan ganti yang itu, coy. Nah, ini. Let's finish this swiftly. Oke. Bentar, kita kalahin, coy. Right here. Emerge. Right here. Nah, nanti muncul abis mage kayak gini, kalian kalahin aja. Oke, ini dia petinya. Is this an answer from this world? Nah, jadi kalian nyalain aja nih yang obor-obor ini ya kan. Terus kalian kalahin aja si musuh-musuhnya coy. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, ini dia coy. Nah, kita datangin dari sini aja kali ya. Nah, itu dia ya. Jadi di sini yang perlu MC Geo, atau kalian kalau punya Zhongli boleh sih. Oke, kita letakin di sini. Terra smash. Wah, itu dia coy. Jadi harus pas di tengah ya. Is this an answer from this world? Oke, itu doang sih. Jadi totalnya ada 4.
yang mungkin kalian belum ambil gitu ya kan. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.